kita tidak boleh kalah. Kalau tidak kalah, saudara-saudara, negara ini bisa punah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat fakta yang tidak bisa diingkari. Pertama, bahwa rakyat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke cinta NKRI. NKRI harga mati. Yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Kebinekaan. Kecintaan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke terhadap NKRI ini sudah teruji. Dulu ada peristiwa DITII, ya. Kemudian ada PKI, kemudian baru-baru ini muncul khilafah. Itu tidak mengganti sistem saja, rakyat Indonesia nggak mau, menolak. Artinya ini rakyat Indonesia teruji dalam mencintai NKRI. Yang kedua, rakyat Indonesia ini sudah juga teruji dalam melaksanakan pesta demokrasi, mulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, dan juga termasuk pemilihan presiden. Sehingga kita bisa lihat, walaupun kegaduhan politik biasa, riak-riak politik sebagai dinamika, setelah selesai ya sudah. Walaupun elit-elit politik di Jakarta kadang-kadang ngomporin gitu, tapi kan tidak berlanjut sampai ke mengorbankan negerinya. Saya yakin itu. Kenapa? Karena kesadaran berbangsa rakyat Indonesia ini luar biasa, lebih mengutamakan kepentingan umum ketimbang membela kepentingan kelompok tertentu, apalagi membela kepentingan seseorang. Kesimpulannya, saya tidak percaya karena kecerdasan dan kecintaan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke terhadap NKRI ini sudah tidak bisa ditawar. Dan kesadaran rakyat Indonesia untuk mengutamakan kepentingan umum ketimbang membela kepentingan kelompok atau pribadi ini sudah tumbuh. Jadi semuanya akan menjaga NKRI dari kepunahan, insya Allah. Nah, yang paling penting malah begini. Bangsa itu akan punah manakala manusianya sudah tidak berakhlak. Ya, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhabat akhlaqum dhab. Hanya dengan kebocoran akhlaklah ancaman kepunahan bangsa itu bisa kita terima. Jadi saya bersaran kepada para elit politik di tahun politik ini, hendaknya seluruhnya membangun narasi-narasi yang dapat menggembirakan masyarakat, yang dapat membangkitkan optimisme rakyat. Jangan sesekali membangun opini-opini, narasi-narasi yang beraroma mengancam, yang beraroma dapat menyulut kegaduhan. Tapi soal NKRI punah, sama sekali aku yakin saya tidak percaya. Terima kasih.